dan Mama Mas Rino. Ini belo tunggu bayi dari umpan cepat. Oh, agak variasi itu. Boy ada variasi di sana. Ilham apa? Masih bisa diselamatkan serangan balik. Baca. Nur di sana predator menyerang. Fajar sudah ada anak kali ini ke tengah terima Fajar. Obat Quickback. Cukup baik sudah putra daerah, putra dusun Babatan. Asli Babatan yang pemain kembar Ipin. Cukup baik putra ori, masih ori kali ini. Terjaga ting-ting lepasnya sudah berangkat terima Imam Mahdi. Obat dan anak pada satu pergerakan. Mamang kembali kali ini dua angka diraih dari seorang Ipin. Temannya Mael di Ipin dan Upin kali ini. Dua angka diraih tentunya lewat block point tadi. 2-0 lepasnya sudah Heri. Terima libero kali ini Oban. Satu lucuran bola keras memasuki area lawan kembali. Kembali kali serangan dari Bandar Predator Rino. Wah betul. Angka bertambah kembali bagi Baca Muda. Seorang Heri. Heri kembali sang sutradara. Lepasnya sudah terima cukup baik kali Oban. Yang terjadi sama saudara kali ini nampaknya tidak terjadi apa-apa. Kembali kali ini seorang Rino mencoba serangan lagi langsung keras. Risin cukup baik kali ini kita lihat bahwa serangan Doni kembali di depan. Penyelamatan cerca Maman ada Razi. Heri ke belakang. Fajar satu luncuran bola pantulan tadi keluar dari seorang Imam Mahdi. Sebenarnya menjadi benteng yang kokoh tadi, namun bolanya keluar. Kali ini seorang Ipin terima cukup kurang baik, cukup namun kurang baik. Imam Mahdian. Imam Mahdi kembali memberikan angka untuk Predator 24. Kedudukan sementara 24 kali ini melalui sang quickernya atau middle blockernya seorang Maman. Konsentrasi sejenak Maman. Incar kali ini mencoba lepas kepada Doni. Cerdik sekali cilik. Masih bisa diambil kembali bawah serangan pada Predator Ilham Akbar. Ilham Akbar kali ini memukul keras bola menyilang tentunya. Angka pertama kembali 3-4 melalui seorang Maman. Dua kali lakukan servis sudah menyampai Roji kali terlalu dalam. Heri Doni ke belakang amankan Maman. Masuk bola liar disambar langsung oleh sang Fajar. Kali ini akan melakukan tanggung jawabnya di sebelah kanan tentunya lakukan servis campur tangan pas sudah ke tengah terima di tutup bertemu dadak dia keluar. Bonet Wetan Predator Kulon Baca Muda Papan Limo Ilham Akbar kali keras keluar kali bisa mencerminkan seorang Ilham Akbar. Angka cuma-cuma diberikan bagi Baca Muda. 6-4 kedudukan mulai seorang Doni. Kita lihat di sana pemain Doni bertalenta muda. Pujian membawa petaka. Angka pertama kembali bagi Predator 5-6. Kita lihat seorang pemain muda bertalenta jantung kali ini Imam Mahdi risip baik Fajar kepada Roji berhasil membawa angka kepada Baca Muda 75 kali ini angka melalui seorang Ijon. Dari sektor kita akan melakukan servis Ijon ke tengah terima Rino Dana ke belakang Rino. Umpan Wixlet yang berhasil tadi bergerak cepat Rino yang tiba-tiba muncul di posisi 2 saudara. Angka pertama kembali mulai seorang Ganang. 6-7 kedudukan Ganang. Kita lihat pasal sudah melakukan pelan terima Fajar. Heri berikan pada Roji terlalu dalam. Terlalu cepat tadi bola yang diberikan dari seorang Heri. Angka pertama kembali menyamakan kedudukan 7 sama kali ini Kota Mekar itu pada seorang kanan kembali. Kita lihat Salah Kajar ini sudah mendatar saja terima Kajar dari kali Razi. Masih sudah kembali kanan cok saja Razi kembali ke belakang. Dibang kembali kita cukup lagi terakhir Rino. Dibang kembali serangan balik Fajar. Ya
Predator kali ini berbalik unggul saudara. Angka pertama bagi Predator luar biasa kali ini kita lihat Ganang dari sektor kiri lepas saja juga Ganang. Risi baik dari Doni kali berikan kepada Roji. Penempatan saja masih bisa dikembalikan Roji. Dua kali naik. Dua kali naik dan berhasil mutret keluar setelah menyentuh blocker yang ada tentunya. Angka pertama menyamakan kedudukan. Selamat sama kali ini lepas sama oleh Roji. Belakang di sini Mamadi sebelah Ganang kembali. Rido melewati dua blocker yang memang udah Wetan, Gajah Muda. Oh, Predator kali ini seorang Ganang. Lepaskan Danang pelan ke belakang. Doni gagal. Danang gagal kali ini seorang Doni untuk menerima bola pertama 10-8. Kita lihat sang seternya Danang risih cukup baik dari Harry Priyana. Fajar! Luar biasa bangun Fajar bangun kali ini. Menggembur benteng yang dibangun oleh Rino dan juga Maman tentunya. 9 melawan 10 lepaskan saja di mengapung. Umpan dan dari dalam penempatan saya. Oh, tambah bangun konsentrasi. Fajar. Sebenarnya Fajar menjadi tumpuan para penonton. Namun justru kali ini luput dalam melakukan pergerakan serangan tentunya. Melalui serang Rino Piagustama. Terlalu rendah kali ini. 10-11 kedudukan. Angka bertambah kembali 10-11 mulai seorang Ipin. Kita lihat di sana Ipin. Ipin akan melakukan servis dari sektor kiri Fajar sudah pelajaran dari bawah dalam. Sedalam cintaku padamu kali ini serangan Fajar. Serangan Fajar dilakukan kembali Fajar. 1, 2, 3 Ijon. Mano kembali labur. Orang Isal ke belakang diambil kembali Roji. Heri ke belakang Doni. Luar biasa. Mengakhiri rally Fajar dan menyelamatkan suara saya kali ini dari rally Fajar yang ditampilkan atraksi kedua tim. Kita lihat di sana mulai saya Ipin sebelah sama lepas sudah terima semula kembali cerah di bawah. Aduh, amannya kembali. Masih bisa satu terakhir. Pergerakan kali ini pergerakan dari pergerakan. Hari satu pemain dari warna Ipin pantulkan bola sejak di angka 12-11. Ipin mencoba lakukan servis ke belakang terima sempurna. Lebang cepat sekali pergerakan. Tak kuasa kali ini serang Doni menyambut pukulan bola dari Maman tentunya. Itulah saudara dalam peperangan tidak hanya melulu kepada pukulan keras, namun siapa yang bisa bertahan ketika multi apusi. Kembali kali ini angka pertama baca udah 13-12 melalui satu pemainnya Fajar keras sebelah terima sebelah Rino empat kali Fajar merocol saudara merocol kali ini membaca antara celah dan juga netting. Kembali seorang Ilham Akbar Seri akan melakukan tanggung jawab di sana. Konsentrasi cedang Ilham lepaskan servis sudah sebaik kali yang mengaku cepat Ijon Danang. Masih bisa kali ya. Ganang kembali kita lihat. 1, 2, 3 Rohi. Enteng. Kembali serangan. Penempatan saja. Masih bisa kembali. Ambil kita ke Alfa TK. Kembali setelah rally panjang. Rally panjang dan menghabiskan suara saya. Angka pertama kali ini bagi Predator 14-13 melalui satu pemain asal kami Pucuk Jakarta Ilham Akbar keras kali ini terima sempurna Ipin dari ke belakang Doni betul otek betul 14 sama kali ini kedudukan 14 podo yang Rasasito lepas yang jangka ini kita lihat masih di kamar bangsaan cepat kali ledas dan blur ledas kali ini meskipun tidak terlalu keras bahasa Ilham Mamadi. Di Mamadi kita lihat charge attack ketengah terima sebelah Fajar Ferry gerak tipu masih tidak dapat kembali serangan back attack Imam kembali saya beritahu pertarungan
pertarungan itu bukan melulu dengan gempuran keras, namun melainkan siapa yang bisa bertahan ketika diabusi. Lepasnya juga Risi Pagai Fajar Baroyi masih bisa mengejar penyelamatan kali ini. Lama Bandara Bunda Kemerang Ipin, serangan dari membangun dulu balik back attack Fajar mengarah di situasi belakang yang memang lengah saudara. Pertahanan daripada Predator 16-15 kali ini kita lihat ada bergeser melalui satu pemain atas nama Ijon kali ini dari kanan melakukan servis menyamping terima Imam Adi umpan jalan kepada Ilham. Agar defense bola memberi serangan balik masih bisa kembalikan. Kita lihat penyelamatan saja Rino Fiakusama berhasil tentunya dengan pukulan cuek dari Rino Fiakusama menghentikan rally-rally panjang yang ada. 17-15 kedudukan melalui satu pemain ganang. Ganang lepaskan sudah Risi Tony. Kita lihat dari umpan back attack Fajar menusuk kali ini, menusuk di rusuk kiri dari para arah-arah Predator. 16-17 kali ini timik-timik jari Bung Marsa. Lepaskan sudah kembali baik Risi umpan serang sudah Rino kali ini kembali memukul bola dengan umpan yang cukup manis. 18-16 mulai sang seternya dari kanan cukup tajam satu servis dari seorang kanan angka mudah bagi baja muda. 17-18 itu langsung lasi lepas sudah mengambil saya terima ini cepat sekali pergerakan masih bisa langsungkan. Oh berbahaya kali mepet lalu mepet kali ini umpan kepada seorang Ilham Akbar. 19-17 melalui seorang Rino hukum bola Jamser attack lepaskan sudah keras kali. Oh berpasang ini berbahaya serangan di bangunan Predator keluar metu. 18-19 satu angka lagi mendekati dari baja muda masih seorang Ipin sang pemain ori. Kita lihat di sana patulkan bola sejenak lepaskan sudah ke tengah terima baik sekali dari kanan bola Imam Adio Rambulowo lelah Sian Weslingo Raimuta Amplas. Melalui seorang Maman masih bisa ditanyakan apa yang terjadi saudara. Dari situasi mulai seorang pemain jantungnya pemain berpengalaman Maman kali ini Twitter bagus kali ini pujian membawa petaka bagi seorang Maman. Kembali angka bertambah bagai baja muda 19-21 melalui sang Fajar. Kita lihat di sana lakukan jump setek masih bisa umpan ke belakang kepada Ilham Akbar. Terlalu deras kali ini arah bola dari seorang Ilham sehingga tidak kuasa untuk dibendung dari arah-arah bajaunya. Melalui Ilham Akbar kembali akan mencoba menekan kali ini melalui servis risiko baik Ipin Harry umpan bola Fajar keluar kali ini kebetulan dari seorang Fajar. 23-19 masih seorang Ilham Akbar jam sote yang keras kali ini terima sempurna Ipin membangun serangan Roji masih menjadi amatan masri area baja muda. Roji kembali dorongan bola kepada Doni terlalu rendah saudara umpan dari seorang Roji dari 24-19 kedudukan kita lihat seorang Ilham Akbar jam sote keluar kali ini satu jam sote dari seorang Ilham Akbar maka pertama bagi baja muda 20-24 dan satu pemain dari para Doni akan melakukan servis tanggung jawabnya lepaskan sudah terarah pada libero baik membangun serangan pada Imam Adi mengakhiri set dengan sempurna kali ini pukulan